Merebu-rebu aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, Ilbiung Dina Rapid Antigen Anumuser di Dom Balerame Sabilulungan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Salasa isuk-isuk 2 Februari 2021. Lianti ASN eta rapid antigen di Ilwanku TNI, Polri sarta masyarakat rawan katepahan COVID-19 anu mancen dina widang pangladen publik. Saban aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pamarentah Kabupaten Bandung, Ilubiung dina tes rapid antigen anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anu pernahna di Dom Balerame Sabilulungan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Salasa isuk-isuk 2 Februari 2021. Lianti ASN sakumna petugas TNI, Polri sarta masyarakat anu mancen dina sektor pangladen publik ge aub dina eta tes rapid antigen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana ngebrehkeun dina prak-prakan tes rapid antigen pihakna nyiagakeun 1000 unit alat tes kalawan target sakumna ASN di 16 instansi pamarentahan di sakuliah Kabupaten Bandung. Dina nas-nasna eta kagiatan tes rapid antigen teh mangrupa ketak ngahangkeutkeun tracking atawa maluruh sumebarna COVID-19 di sabudeureun Kabupaten Bandung. Pelaksanaan ini hanya kami lakukan satu hari, tentunya dengan tujuan untuk mempercepat penemuan kasus dan juga untuk mempercepat pemutusan mata rantai COVID di Kabupaten Bandung. Sejauh ini, Pak. Ya, selanjutnya mungkin kami akan mengagendakan dan melakukan hasil tracking ini karena menurut instruksi dari pusat kita harus mencari terutama tempat-tempat yang banyak berkerumunan. Adanya rapid ini, Pak, itu sangat positif sekali bagi kami ya, baru karyawan PMK Bandung. Jadi sejauh mana misalkan Pemprov Bandung mengetahui kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Secara pribadi, saya kalau belum ada rapid ataupun antigen ini secara kontinu, saya akan mengikuti karena saya kan bolak-balik mobilitas dari kantor ke rumah, jadi untuk kewaspadaan diri kita sendiri terhadap keluarga, jadi sebenarnya sayang terhadap keluarga, Pak. Rancangna eta prak-prakan tes rapid antigen teh bakal dilakonan kalawan mayeng pikeun numpes sumebarna COVID-19 di sakuliah Kabupaten Bandung, kalawan sasaran mang pirang wilayah anu remen nguniangkeun tingrariungna warga, kawas pasar, terminal sarta lokasi wisata. Rezitia Prasaja, Bandung TV.